Assalamualaikum, great people. Kali ini saya akan praktek bikin puding hias buah. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu puding swallow yang plain 1, gula 120 gram, air 900 ml, bubuk teh hijau serta SKM 3 saset, buah-buahan untuk toppingnya. Pertama-tama saya akan membuat puding dasarnya dulu, puding teh hijau. Aduk semua bahan menjadi satu, didihkan sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian tuang ke dalam cetakan. Setelah matang, lalu tuangkan ke dalam adonan cetakan aluminium foil ukuran 20x18. Sambil menunggu bahan puding yang hijau beku, kita membuat puding yang bening untuk di atasnya. Aduk-aduk sampai mendidih. Setelah puding dihias dengan buah-buahan, lalu kita tutup dengan adonan puding yang bening. Sampai ketutup. Setelah itu, puding siap dimasukkan ke dalam lemari es. Mudah bukan? Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.